Mantap ini bisa panen hampir 2 ton nih. Wah, bisa lihat dalam satu jalur. Padat banget ini. Mukanya. Mantap Mang Ujang. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita berada di Mang Ujang yang kemarin tebar. Nah, ini kita pemberian pakan pada siang hari. Yang pertama kali ini ada yang super padat ini kolamnya. Mari kita lihat untuk pemberian pakan pada siang hari ini. Untuk yang pertama kali ini, budidaya ikan di kolam air deras. Nah, itu Mang Ujang yang punya kolamnya. Langsung aja, Mang. Nah, itu bisa lihat dari atas kayak gini. Ini super padat ini, bisa lihat. Dari ujung ke ujung itu ikan semua itu, bisa lihat. Masya Allah. Bisa lihat tuh. Nggak ada selai itu. Nah, ini menggunakan budaya sistem air deras kolamnya. Ini yang dibudidayakan nilainya jenis nila merah Bangkok ini. Ini yang monosek ini. Kemarin ini banyak yang nanya. Nah, itu Mang Ujang yang punyanya. Lagi pemberian pakan pada siang hari ini yang pertama kali. Ini pada jam 10 pagi nih. Udah siang lah jam segitu. Nah, itu pakai pakan dari Global sekarang Ruby HG3. Nah, itu bisa lihat, itu bisa setahun setengah lah untuk satu kolamnya itu. Dalam ukuran 1,5 meter, hampir 2 meter itu lebarnya kali 7. Itu kedalamannya sekitar 140-150 ini. Mantap guys. Padat banget tuh. Ini yang paling padat nih. Nanti dipanen coba seberapa tebalnya si ikan ini kalau dipanen di kolam ini. Mantap. Sebulan lagi insya Allah ini mau dipanen bentar lagi. Berarti sekitar akhir bulan 9. Insya Allah. Nanti saya buatkan saat panennya yang super padat ini. Bisa lihat nggak ada selahnya ini. Ini saluran air. Ini sekitar ada 15 kolam atau 15 jalur. Ini saluran air dimanfaatkan. Mantap. Nah, kalau pemberian pakan di saluran air sedikit demi sedikit disebar agar pakan langsung termakan langsung. Mantap guys. Nah, ini ada 15 jalur atau 15 kolam. Semuanya beton ini dari dasar sampai dinding beton semua ini. Bisa lihat, super padat, gila. Ya, langsung aja kita ke sana, ke kolam selanjutnya. Ini ada 15 kolam, ada yang benih, ada yang dari siap panen, ada yang sedang gitu. Di sini tuh jadi putaran tiap bulan bisa ngeluarin ikan atau daging gitu, guys. Ini kalau dari bawah tadi syutingnya dari atas tadi. Nah, untuk kepadatan sekitar 200 meter persegi untuk kepadatan ikannya dalam ukuran segitu. Ini mantap guys, ikannya segar-segar. Nah, ini yang super padat nih. Kita mendekat. Mantap ini bisa panen hampir 2 ton nih. Bisa lihat dalam satu jalur. Padat banget ini. Ikannya.
Mantap Mang Ujang. Gila. Nah itu dari lihat. Ini ukuran udah sekilisai 345 ini. Yang paling gede isi 3 lah, tapi belum banyak ini. Nah kemarin banyak yang nanya, Bang untuk berapa bulan sih untuk melihara dengan panen tebar 100 langsung panennya sekilisi 3 6 on, sekilisi 2 langsung 6 on 7 on untuk per ekornya. Itu berapa bulan sih? Sekitar 5 sampai 6 bulan. Paling lama itu 6 bulan lah untuk awal tebar sekitar si 100. Nah, itu yang sedang. Yang benih ini bisa lihat. Mantap. Kita syutingnya kayak gini, guys. Benihnya itu. Ini udah umur 1 bulan setengah ini. Nah untuk kuncinya budidaya sistem air deras itu, kita harus sering-sering bersihkan saringan, pemasukan kolam atau pengeluaran kolam. Nah. Mantep nih benihnya, sehat-sehat. Nah untuk awal tebar kita kasih big fish. Ini udah disortir ini, Bang. Nah ini. Nah ini katanya Mang Ujang udah disortir. Ada 3 tahap. Yang paling gede yang ini. Ukurannya. Umur 2 bulan ya, Bang. Nah 2 bulan aja udah segitu ini. Sekilo isi berapa ini yang 2 bulan, Bang? 70. Nah sekarang yang paling gede ukuran berapa itu kira-kira? Sekilo isi berapa, Bang? 15? 8? 8, 10. Udah gede, guys. Mana yang baru datang? Oh, ini yang kemarin tuh baru datang. Nah, itu di bibis ini, pakannya nih. Nah, ini menggunakan obat antibiotik. Benihnya sehat-sehat yang kemarin pas 17 Agustus itu, ya ini ikan yang baru tebar ini. Bisa lihat. Ini ukuran gede sih. Ukuran 60-70 ya. Iya, 50. 50 sampai 70 lah. Dalam 1 kilonya. Udah lumayan gede. Ini yang sedang nih, 2 bulan lagi nih, insya Allah. Ada ikan masnya ini. Ikannya sehat-sehat. Untuk perawatannya ya kita sering bersihin lumpur di dasar untuk air deras itu. Minimal ya sehari 2 kali untuk pembersihan saluran air antara saringan depan sama belakang itu dibersihkan. Wah gini, ikannya. Mantap guys. Tuh ada ikan patin tuh, super gede itu. Udah yang 3-4 kilo itu. Mantap. Nah ini pakan yang dipakai Mang Ujang. Yang tadi saya bilang Ruby HG 3. Ini 3 ini ukurannya. Ini proteinnya, mari kita lihat. Nah ini 30 kilo. Proteinnya 28%. Nih, untuk protein dalam 1 sak. Protein pakannya ini dalam 1 sak 30 kilo, ini pelet apung. Masya Allah. Kayaknya bergemburu ini. Mantap. Ada yang benih, ada yang sedang, ada yang ntar lagi saya panen gitu. Mantap, guys. Kelihatan dari kayak gini, ini di Subang, Kecamatan Sijambe ini. Nah ini ada patin ini, monster gede-gede. Kayaknya itu. Ini di kolong nih, manfaatkan lahan yang ada.
Nah ini kalau dari atas kayak gini. Puh, mantap. Ini suasananya di Mangujang kayak gini, guys. Ini saluran air yang kedua ini. Mantap. Ini udah sebenarnya siap panen nih, Bang, bentar lagi. Udah gede nih. Oh, mantap. Udah 7 tahun ini Mangujang budaya di sistem air deras, khususnya nila merah ini. Udah senior lah. Tapi senior juga harus terus belajar, soalnya ikan itu tidak ada habisnya untuk ilmunya. Dari atas kayak gini, guys. Mantap. Setelah 2 bulan awal tebar itu baru disortir kalau ikan kayak gini, nila merah. Ikannya sehat-sehat. Itu yang kemarin 3 kolam kemarin. Tebar benih hanta sama sana. Mantap, guys, bergemuruh ikannya. Ah, ini yang super padat yang bisa lihat. Gila. Sekarung habis, Bang. Sekarung habis. Terus sekarung 2 hari. 2 hari. Gila. Mantap, guys. Semoga terinspirasi untuk budaya ikan nila merah. Hasilnya sangat menggiurkan kalau di budaya kayak gini. Kita kalau benar-benar hasilnya sangat menggiurkan dalam perbulannya. Sekian dari saya, semoga terinspirasi. Salam perikanan, mantap.